إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين رحمني رحمكم الله، jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan, diringankan langkah kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, ilah yang diibadahi, al-haq, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya, dan mereka-mereka yang konsisten berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak, yaitu kepada taqwallah. Karena taqwallah satu-satunya bekal, satu-satunya kunci yang akan memberikan jaminan kepada setiap individu muslim di dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Karena setiap dari kita dituntut untuk bisa membentuk, membangun antara dirinya
yaitu dengan api neraka takwallah. Karena takwallah berupa benteng, tameng, penghalang yang nantinya akan menyelamatkan setiap individu muslim daripada siksa api neraka. Sehingga takwallah perlu untuk selalu diingatkan, diajak, karena dipastikan takwallah setiap dari kita relatif berbeda-beda kualitasnya, kekuatannya, dan seterusnya. Di dalam mengaplikasikan takwallah, kita dituntut untuk benar-benar tunduk patuh menjalankan perintah Allah Ta'ala seraya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana saja, kapan saja, siapapun kitanya, untuk tetap selalu berpegang teguh dengan predikat takwallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang selalu berpegang teguh dengan takwallah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Setiap muslim pastinya sudah menyatakan, mengikrarkan dirinya, yaitu dengan dua kalimat syahadat. Salah satu daripada dua kalimat syahadat yaitu syahadatar rasul, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setiap muslim pasti akan mengucapkan ikrar tersebut, bahkan bukan hanya dengan dilisannya, tetapi dimantapkan di dalam jiwa hatinya, sekaligus diaplikasikan ikrar tersebut dengan sebenar-benarnya. Salah satu daripada konsekuensi ikrar daripada syahadat ar-rasul yang dituntut dari kita setiap muslim, yaitu untuk benar-benar kita mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaannya, benarkah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Pertanyaan ini ditujukan kepada setiap seorang muslim yang sudah menyatakan dirinya, yaitu ikrar dengan mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di antara pembuktian atas kebenaran cinta seseorang, yaitu yang dilakukan dengan ekspresi cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudahkah kita mengenal beliau? Sudahkah kita benar-benar memahami tentang siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Pernahkah kita membacanya, biografi kehidupannya, sejarah perjalanan kehidupannya, dakwahnya, sepak terjangnya, dan segala dan seterusnya yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena ini menjadi cikal bakal dan juga sekaligus menjadi landasan utama untuk bisa terbentuk kecintaan seseorang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa mengenalnya takkan timbul rasa cinta dan sayang, apalagi siap untuk membelanya, mustahil. Awalilah dengan pembuktian cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengenal beliau seutuhnya,
biografi kehidupannya, namanya, keturunannya, keluarganya, dan seluruh yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah mengenal, kita dituntut untuk bisa mengekspresikan cinta kita, yaitu cinta yang hakiki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak kurang daripada 5 poin sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, kita mengagungkan dan memuliakan beliau sekaligus mengedepankan beliau dari semua panduan tuntunan apapun yang kita ketahui selama ini. Yang menjadikan panduan pegangan kita yang terdepan adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengedepankan, mengagungkan, mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Yang kedua, kita dituntut untuk tunduk patuh taat dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana ketaatan kepada beliau akan membuahkan automatically, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, otomatis dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjalankan, membenarkan setiap yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yang memberikan kedudukan setiap yang keluar dari lisannya Rasul adalah sejajar dengan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Di dalam awal surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah yang keluar dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali wahyu yang datang dari Allah. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu dengan meninggalkan, menahan diri kita daripada setiap yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulnya, hendaknya kamu mengambilnya, dan yang dilarang, hendaknya kamu meninggalkannya. Yang kelima, bagaimana setiap dari kita yang tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan Islam dengan seutuhnya, akan mendapatkan panduan yang tepat dan benar tanpa melalui pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga setiap dari kita di dalam menjalankan konsekuensi selaku hamba Allah untuk beribadah, tidak tepat ibadah seseorang sebelum ibadahnya kembali kepada panduan dan tuntunan yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah, seseorang ketika sedikit dicolek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dengan apapun caranya, apalagi yang sampai benar-benar mendiskreditkan, menyalahkan, bahkan sampai kepada titik penghinaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak mungkin seorang muslim yang sudah menyatakan ikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang sudah mengenalnya dengan benar dan juga mengekspresikan cintanya dengan tepat, akan diam. Tidak mungkin. Paling tidak, pasti dia akan mengekspresikan kemarahan
Dan ini adalah batas minimal yang harus ditunjukkan sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi di dalam menyalurkan bukti cinta kita di dalam pembelaan kita kepada beliau, pastinya juga tidak keluar daripada tuntunan panduan yang datang dari agama dan juga yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dibenarkan dengan cara-cara yang ekstrim, dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang berlebih-lebihan yang nantinya juga akan merugikan Islam dan umat Islam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagi mereka yang membaca biografinya, yang tahu dengan akhlaknya, sedikit pun apapun dari manapun datangnya yang akan merusak, mencoreng daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan berkurang, tidak akan bergeser kedudukannya, dan tidak akan berubah tingkatnya di sisi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sudah memberikan legitimasi kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena engkaulah ya Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat terpuji dan agung. Sehingga kita harus tepat, harus benar. Jangan sampai ekspresi kita di dalam membuktikan cinta kita kepada beliau, di dalam membela kita kepada beliau, dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan jalur-jalur yang berlebih-lebihan, yang pastinya akan berdampak terhadap Islam dan umat Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ekspresi yaitu yang hakiki, yang sebenarnya, dengan beberapa poin yang sudah kami sampaikan tadi. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal غفور رحيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah bekal untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, ajaran Islam yang murni, yang utuh, yang sempurna, yang sumbernya wahyu, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali terbawa, tergoda, terkontaminasi oleh godaan syaitan. Karena ketahuilah, syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم اغفر موتاهم واشف مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.